Bella Sanas, Raffi Ahmad siap tuntut balik. Viralnya kasus perselingkuhan Randy dan Sanas yang sudah sama-sama memiliki keluarga membuat sejumlah pihak geram dan ingin menuntutnya. Salah satunya pengacara kondang Farhad Abbas yang nekat akan pidanakan Randy, Janet, dan Sanas. Belakangan ini beredar bahwa kakak kandung Sanas, Raffi Ahmad, akhirnya muncul siap menjadi garda terdepan untuk adiknya. Raffi bahkan disebut siap menuntut balik pihak yang akan melaporkan Sanas demi membela adiknya. Kabar ini diunggah oleh akun YouTube Daily News dan diberi judul Detik-detik Raffi Ahmad buka suara dan tutut balik untuk Bella Sanas. Lantas benarkah kabar tersebut? Setelah ditelusuri lebih lanjut dalam video tersebut, tidak ada klarifikasi dari pihak Raffi Ahmad soal kasus adiknya ini. Raffi tidak terlihat memberikan klarifikasi bahwa dirinya hendak menuntut balik demi membela Sanas. Narator hanya menjelaskan dengan narasi saja dan tidak didukung oleh statement Raffi Ahmad, sehingga dapat disimpulkan bahwa berita tersebut kurang kuat. Faktanya, Raffi memang belakangan ini berani muncul, namun dirinya hanya meminta doa untuk rumah tangga sang adik. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kabar soal detik-detik Raffi Ahmad buka suara dan tuntut balik untuk Bella Sanas adalah berita bohong alias hoax.